Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dulur-dulur semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Jumpa lagi di channelnya Nugroho M573. Buat dulur semua yang sedang lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, sehat seperti sedia kala. Dan buat yang lagi menempuh perjalanan, mudah-mudahan diberi kelancaran sampai tujuan dengan selamat bersama keluarga. Amin. Pagi menjelang siang hari ini cuaca sangat cerah sekali, Lur. Hari ini aku akan mengadakan perjalanan balik dari Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menuju ke Bekasi nanti via Gerbang Tol Ngawi. Sekarang menunjukkan jam 9 pagi. Kita mulai perjalanan. Ayo ikuti terus keseruan perjalanan siang hari ini. Oke, let's go. Posisi sekarang lagi melintas di Desa Geneng. Nanti kita sebentar lagi di depan keluar melintasi gerbang Desa Geneng. Nah, itu di depan sudah kelihatan Gapura Merdeka Desa Geneng. Oke, kita ambil ke kiri menuju ke Kota Ngawi. Alhamdulillah situasi lalu lintas yang berada di jalan Madiun Ngawi ini ramai lancar. Nah, buat dulur-dulur yang belum pernah melintas ataupun belum tahu jalan Madiun Ngawi, inilah jalan Madiun Ngawi yang berada di sekitaran Geneng Tempuran dan nanti menuju ke Kota Ngawi. Melintas di jalur ini kita harus waspada, Lur, karena di samping jalannya lebar dan mulus sekali, kendaraan besar dan kendaraan yang menuju ke arah Madiun Ngawi sangat ramai lancar. Ini adalah jalan utama yang menuju ke arah ke Surabaya juga. Oke, perjalanan kita lanjutkan. Sangat mantap sekali perjalanan dengan rindangnya pepohonan kanan kiri. Sangat sejuk sekali, Lur. Membuat perjalanan hari ini terasa lebih sahdu dengan keindahan yang ada di kanan kiri pepohonan menuju ke Kota Ngawi. Maka sangat tepat sekali buat seniman-seniman sekitar daerah Ngawi mengabadikan Jalan Madiun Ngawi ini dengan torehan sebuah lagu yang berjudul Madiun Ngawi, karena sangat berkesan apabila kita melintas di jalur ini. Terminal Madiun Ngawi, kenanganku ora bakalan aku
ngelaleke. Biyen aku nduwe pacar, anake Pak Tukiran, bakul pecel ana ning pinggir prapatan. Tak terasa perjalanan kita sudah sampai di Kota Ngawi. Nah, itu di depan kita sudah melihat prapatan Kartonyono Ngawi lur. Yang belum pernah ke prapatan Kartonyono Ngawi, nah ini kita berada di prapatan Kartonyono Ngawi. Oke, kita lanjutkan, ambil ke kiri menuju ke arah Terminal Ngawi. Dari perempatan Kartonyono Ngawi tadi kalau lurus kita sampai alun-alun Ngawi. Sedangkan kalau ke kanan itu kita bisa sampai ke Caruban, sampai ke Cepu, dan seterusnya ke Jawa Tengah, ke Blora. Setelah melewati depan terminal bis Ngawi, kita langsung saja ambil ke arah kiri untuk masuk pintu tol. Gerbang tol Ngawi 500 meter. Kita memasukin gerbang tol Ngawi lur. Jam 10 lewat 12 menit. Mudah-mudahan perjalanan kita ke Jakarta lancar. Diberi keselamatan dan kesehatan sampai rumah. Amin. Kanan, ke kanan kita ambil Sragen Solo Semarang. Setelah pintu gerbang tol Ngawi ada exit tol yang mengarah ke Sragen, Solo dan Madiun. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan melaju di tol Trans Jawa dari pintu tol masuk Ngawi menuju ke Jakarta. Buat dulur-dulur yang mau melintas di tol Trans Jawa yang melewati pintu tol Ngawi, barangkali ini bisa buat referensi ada apa saja yang nanti kita lewatin, kilometer berapa, rest areanya di mana, dan apa saja fasilitasnya. Oke, kita mulai. Sragen 50 km, Solo 74 kilo. Kita baru saja memasuki tol Trans Jawa. Masuk dari pintu tol Ngawi. Kilometer 578 kita mulai jalan dimik-dimik. Gak jauh.
enggak ada lah Bang. Kilometer 577. Eksito 544 Mantingan Purwodadi. Kita lanjut terus arah ke Sragen. Ini masih di wilayah sekitar Ngawi, tapi sudah mau keluar. Perjalanan dipantau ramai lancar dan suasana sangat panas sekali lur di dalam perjalanan ini. Sudah memasuki kilometer 540. Masih lancar perjalanan menuju ke arah Jakarta. Oke, lanjut terus. Di depan 200 meter ada rest area 538. Kita bisa berhenti sebentar. Di situ ada musola, ada tempat makan, Indomaret Point. Tempat kita ke kamar mandi dan lain-lain. Kalau mau istirahat di kilometer 538. Apabila perjalanan jauh, capek ataupun ngantuk, diusahakan kita terlebih dulu istirahat. Karena itu sangat berbahaya sekali lur kalau dipaksakan. Oke, lanjut. Di depan ada exit tol 529 keluar Sragen Gemolong Purwodadi. 500 meter keluar Sragen. Kilometer 528 ada exit tol Sragen Gemolong Purwodadi. Kita lanjut terus ke arah Semarang. Di depan akan kita lewati kilometer 522. Kita masih melaju dengan kecepatan sedang karena sebentar lagi kita ambil arah agak ke kiri. Di kilometer 520 ada rest area lur. Di rest area 520 ini ada SPBU, toilet, tempat parkir, musola, dan tempat makan. Di sini lengkap sekali lur, kita bisa ngisi BBM di SPBU. Karena tinggal 3 strip, kita persiapan untuk mengisi BBM. Takutnya di depan tidak ada SPBU. Oke, kita lanjut terus mengikuti jalur yang ada di rest area 520 ini untuk menuju ke SPBU. Selain fasilitas yang ada di rest area 520 yang aku sebutin di depan,
Ternyata ini ada areal parkir yang sangat lumayan cukup buat kita beristirahat. Areal parkirnya cukup luas, Lur, untuk istirahat sejenak di rest area ini. Oke, waktunya kita ngantri mengisi BBM lagi di rest area ini. Kita mengantisipasi takutnya nanti di perjalanan menemui kendala macet ataupun SPBU agak jauh dari perjalanan. Exit tol 513 Parung Karanganyar Tawangmangu. Kita ambil lurus terus yang ke arah Semarang. Jadi kalau mau ke Tawangmangu kita ambil exit tol tadi, Lur, 513. Lanjut. Exit tol 507 Purwodadi. Yang mau ke arah Solo bisa keluar di exit tol di depan ini 504. Masih cukup ramai lancar di kilometer 504 ini. Kita mengadakan perjalanan di siang yang sangat panas ini menuju ke arah Semarang terus. Tol 498 Bandara Adi Sumarmo. Oh, ke bandara ini, arah bandara. Bandara Adi Sumarmo bisa keluar di exit tol 497. Kita arah lurus terus ke Semarang. Meter lagi di depan kita akan melewati kilometer 492. Kita bisa keluar ke arah Yogyakarta. Jadi kita keluar ke arah Yogyakarta di exit tol 492. Kita lanjut lagi. Kita udah keluar jalan tol Solo Ngawi. Kita lanjutkan lagi di 491 arah ke Semarang. Keluar di rest area 487. Cari SPBU, Lur. Tadi di belakang SPBU-nya tidak bisa maksimal dipergunakan karena listriknya mati. Di rest area 487 ini cuma ada mini SPBU karena bensin kita sudah menipis, terpaksa kita harus mengisi. Perjalanan lanjut terus. Untuk sementara posisi kita sampai Boyolali. Nanti di depan itu ada exit tol.
Di depan ada exit tol 484 Boyolali Klaten Jogja. Kita ambil lurus terus yang arah Semarang. Ini tol Solo Ngawi, Solo Semarang. Iya, maksudnya Solo Ngawi. Kilometer 472. Kilometer 462 macet. Daripada macet, kita nyari view aja lur. Langit cerah dan pemandangan sebelah kiri yang indah membuat kita merasa senang walaupun kondisi macet, dan melihat ciri khas mudik lur. Di kilometer 459 di depan ada exit tol Salatiga. Kondisi macet sekali. Kita nikmati suasana macet. Yang penting kita happy dan bahagia. Arus balik menuju ke Bekasi. Di kilometer 457 macet panjang, parah banget di depan. Ini berjalan sedikit-sedikit. Di rest area 456 terpantau mulai lancar. Nah, ini kemungkinan masalahnya yang mau masuk ke rest area dan keluar, sehingga kemacetan mengulur sampai panjang lur. Tapi setelah rest area ini perjalanan lancar sekali. Terlihat kita melaju agak sedikit, cukup lumayan. Oke, kita lanjutkan perjalanan setelah rest area ini sangat lancar sekali. 455 400 mulai lancar lagi. 455 200 view-nya mantul lur. Mantap. Ternyata tadi cuma rest area aja lur. Oke, dulur-dulur, untuk sementara vlog kali ini aku akhiri sampai di kilometer 454 saja. Nanti kita lanjutkan di part yang kedua. Terima kasih buat dulur-dulur semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.